penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap seorang santri oleh mantan petugas keamanan di salah satu pondok pesantren di Kaprongan, Cirebon, Jawa Timur, terekam CCTV. Teman korban yang berada di lokasi berupaya untuk membantu melawan hingga pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Akibat penganiayaan, korban AM 19 tahun alami sejumlah luka di kepala dan lengan. Namun tak berselang lama, polisi yang menerima laporan berhasil meringkus pelaku MD 21 tahun di tempat persembunyiannya. Petugas juga turut mengamankan barang bukti sajak miliknya. Pelaku mengaku nekat menganiaya korbannya dipicu keinginan untuk balas dendam atas perlakuan korban yang pernah menyakiti hatinya. Dan kemudian disabetkan ke korban, akhirnya mengenai bagian wajah dan lengan dari korban. Kini pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Para korbannya menjalani perawatan di rumah sakit.